orang ekstremis pun tidak mau mengorbankan anaknya. Saya kira itu sesuatu yang betul-betul luar biasa. Nah, kita enggak tahu berapa besarnya ajaran itu sudah terjadi. Tapi saya kira bagaimana bisa orang tua mengorbankan anak sendiri. Dan saya kira yang kita tahu sampai sekarang ini bahwa hanya 3 keluarga itu terlibat dengan pengajian yang begitu dahsyat.